Seorang anak bernama David Humaydi Chandra Kuncoro, 27 tahun warga desa Urek-Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, tega membunuh ibu kandungnya Sunarsih pada Sabtu 15 April 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nyawa korban dihabisi di rumahnya dengan ditusuk pisau 3 kali di perut dan dada. Pelaku saat ini telah diamankan Polres Malang. Kasat Reskrim Polres Malang Ibtu Rizky Wahyu Saputra mengatakan pembunuhan itu dilakukan lantaran pelaku sakit hati akibat korban sering memarahinya. Korban ini baru pulang dari merantau ke Hong Kong. Ia baru pulang sekitar 2 pekan yang lalu, ungkapnya. Saat ini, kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap pelaku. Sementara itu, salah satu tetangga pelaku berinisial S mengatakan sejak kedatangannya dari Hong Kong, korban sering memarahi pelaku karena permasalahan uang. Korban mungkin sering marah kepada pelaku karena uang hasil kerjanya di Hong Kong selama ini yang dikirimkan korban ke pelaku selalu habis, tuturnya. Sementara itu, korban sudah bertahun-tahun bekerja di Hong Kong dan setiap lebaran selalu pulang.